Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku di seputar Facebook. Nah, di video kali ini aku sharing tentang kamera terbalik pada saat kalian membuat konten. Karena ini bisa menjadi masalah ya teman-teman. Pada saat kita makan aja, kita makan menggunakan tangan kanan nih, tapi di kamera itu menggunakan tangan kiri. Maka banyak banget bulian dari netizen ya teman-teman, berkomentar bahwasanya memakan menggunakan tangan kiri. Di sini aku bakalan menjelaskan dan bakalan memberitahu bagaimana sih caranya supaya video kita itu sesuai dengan aslinya ya teman-teman. Kalau kita makan menggunakan tangan kanan, ya tangan kanan yang muncul ya teman-teman, tidak tangan kiri. Jadi di sini bisa kalian edit dulu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman simak video ini sampai habis full durasi agar kalian paham step by step-nya. Karena kita waktu upload video di Facebook, di YouTube, maupun di aplikasi manapun ya teman-teman, kalau kameranya itu salah ya gitu aja dia bakalan kelihatannya bakalan seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kalian itu kena bully netizen tentang kebalikan gitu ya teman-teman, kita langsung atasi aja. Karena ini caranya itu mudah banget menggunakan aplikasi tambahan, aplikasi editing. Kalian di sini kalau misalkan mengedit video, ada yang menggunakan aplikasi InShot ya teman-teman, KineMaster ataupun aplikasi CapCut ya, dan juga Canva. Masih banyak banget aplikasi-aplikasi pengeditan yang canggih ataupun yang bagus ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal kasih tahu satu aplikasi yang aku gunakan untuk mengedit video, apalagi mengubah kebalikan dari kamera tersebut ya teman-teman. Karena pada saat kita ambil kamera depan itu pasti kebalik, tapi kalau kita ambil kamera dari belakang itu nggak bakalan kebalik ya teman-teman. Jadi kita bisa ubah nih, atau kita bisa edit pada saat kita mengambil video itu dari depan, itu bisa kita edit menjadi belakang gitu ya teman-teman, sesuai dengan aslinya. Aku lihat para artis juga seperti itu, padahal mereka itu menggunakan tangan kanan, kenapa tangan kiri itu ke posting gitu ya teman-teman, ataupun tampilannya itu kebalikannya. Oke, di sini aku nggak berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya ya. Oke teman-teman, di sini aku menggunakan aplikasi InShot. Buat kalian yang belum download aplikasinya, silakan aja ke Play Store ya teman-teman, download aplikasi InShot. Berhubung karena aku sudah mendownload aplikasi InShot, langsung aja kita klik ya teman-teman yang ini. Oke, kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik video ya teman-teman, jangan foto ataupun kolase. Kalau foto itu biasanya untuk membuat thumbnail di YouTube. Jadi kalau misalkan mau edit video, kalian klik video. Kita klik. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tulisan baru yang berwarna hijau ya, yang ini kita klik. Nah, ini kita sudah berada di tampilan galeri kita. Jadi buat teman-teman yang ingin mengedit videonya, pilihlah video kalian yang sekiranya mau diedit, ataupun kalian waktu upload itu menggunakan kamera depan gitu ya, tapi kebalik, kalian menginginkan kamera belakang ataupun secara original gerakan tangan kita itu sama persis dengan aslinya, tidak kebalik. Oke, di sini aku contohin video aku yang 20 detik aku lagi masak memegang sutil atau centong ya. Yang ini ya, aku klik. Lalu kita klik centang di bawah itu. Aku rasa ini cocok videonya ya teman-teman, karena aku lagi megang sesuatu di tangan kanan tapi yang muncul di kamera itu adalah tangan kiri. Jadi di sini mau kita rubah. Pertama-tama kalian klik bagian bawah layar itu ya teman-teman, sampai berbentuk seperti ini. Dan ini aku play gerakannya. Nah, ini aku aduk-aduk masakannya itu menggunakan tangan kiri, kalau misalkan belum diedit seperti ini ya teman-teman. Kalian lihat sendiri kan kalau itu aku menggunakan tangan kiri kalau di kamera, padahal ya itu aslinya aku menggunakan tangan kanan pada waktu aku memasak.
Jadi buat kalian jangan khawatir apabila kalian mengambil videonya itu menggunakan kamera depan, karena bakalan kita edit menjadi kamera belakang ya teman-teman. Jadi netizen ataupun pengikut kita itu tidak salah paham. Apalagi pada waktu kalian makan, mereka itu selalu bully kalian, makannya kok menggunakan tangan kiri? Kenapa tidak menggunakan tangan kanan? Sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang yang ngomong seperti itu. Kalau misalkan kalian terapkan cara setting video aku ini ya. Kenapa aku buatkan video tentang ini? Kok lari dari Facebook? Ini ya teman-teman, semua kreator, mau kreator dari aplikasi manapun, kalau misalkan kalian tidak bisa mengeditnya, kalian selalu dibully ataupun kok beda nih ya. Apalagi soal makan. Karena banyak banget para artis yang makan menggunakan tangan kiri. Itu mereka bilangnya seperti itu, padahal aslinya mereka itu menggunakan tangan kanan. Oke, aku di sini nggak berlama-lama, kita scroll aja menu-menu yang di atas itu ya teman-teman, sampai ada tulisan putar. Jadi ini kita geser-geser menunya sampai ada tulisan putar. Nah, ini udah ketemu, langsung aja aku klik. Lalu muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada dua pilihan, yang pertama balik dan yang kedua itu putar. Yang harus kita pilih adalah yang tulisannya itu balik ya teman-teman. Jadi kameranya itu dibalik secara otomatis. Nah, ini udah aku klik balik. Langsung kita klik centang yang di sampingnya itu ya, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita geser layarnya supaya kita play ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan, aku itu ngaduk-ngaduknya menggunakan tangan apa. Yang sebelumnya itu, yang belum kita edit itu aku menggunakan tangan kiri. Dan sekarang ini coba kalian lihat aku menggunakan tangan kanan kan. Nah, cara ini itu berhasil. Jadi kalau misalkan kalian ngedit video menggunakan aplikasi CapCut, kalian silakan edit dulu tampilan kameranya ya, agar tidak kebalik. Setelah itu baru kalian edit lagi di aplikasi CapCut. Tapi kalau misalkan teman-teman dari aplikasi CapCut sudah tahu bagaimana cara untuk membalikan video seperti ini ataupun kamera terbalik pada saat pengambilan gambar, pengambilan video, kalian bisa aja menggunakan aplikasi CapCut tersebut. Kalau aku di sini kan memang jarang banget edit video menggunakan CapCut ya teman-teman, aku selalu menggunakan InShot. Nah, begitu juga di aplikasi KineMaster. Kalau di aplikasi KineMaster, kalian juga bisa membalikan kamera tersebut. Kalian editlah atau putarlah video kalian itu agar terlihat asli, tidak kebalik ya teman-teman, menggunakan aplikasi KineMaster juga. Nah, itulah tadi caranya teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasinya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah, insya Allah aku bakalan balas dan bakalan sepil ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.